Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan channel Bunda Emmy. Hari ini Bunda dengan Pak Su ajak Adam jalan-jalan ke Mall Angsana Mall Johor Baru ya teman-teman. Hari ini 1 Mei, hari buruh, hari pekerja. Jadi Pak Su cuti, Adam pun cuti, Bunda pun cuti, sama-sama cuti. Jadi kita bisa jalan sama-sama ya teman-teman ya. Sunya lepas raya kan? Sebut raya tu. Lagi berapa hari raya? Tapi ramai juga tu. Kan? Masih suasana raya di Angsana Mall. Ada jualan baju murah. Tutup ya, tak ada pergilah, namanya tutup. Baru nih refleksologi tu baru kan. Lepas COVID, kedai semua dah tutup kan. Banyak yang tutup lah. Ni baru buka ni. Nak urut. Mana dah tutup kan? Dah tutup lah. Dah tak ada. Tak ada. Ya ada. Iya ke yang ada panjat-panjat tu ya. Kecil, ingat tak? Dah tutup ni kat sini. Sinilah. Ramai juga Mr. Deep tu. Ayah nak jalan sini. Tengok. Pit. Kuseng-kuseng tujuh keli. Ada rumah hantu guys ke Angsana ni. Rumah hantu. Siapa nak masuk tu? Ke atas ni kedai-kedai handphone teman-teman ni, semua handphone. Oppo. Ke atas ni kedai ejek je. Sini salon. Salon rambut. Nak butuh rambut sini. Semua kat situ salon. Sini has tu potong rambut ya. Lagi kita
beli lotion. Ramai juga hari ini, eh. Bolehlah. Oh, hari buruh. Hari ini sepenuh hari buruh. Baju pun masih banyak kan, baju raya. Come-come li, kacak. Sini kedai kacak. Wah, kacak. Numpang duduk tapi. Ini tingkat berapa nih? Kedai baju pun masih banyak, teman-teman. Sana ramai dah. Apa deh? Ah? Sana ramai kawan-kawan. Sana ramai. Tempat misbur ramai tu. Lalas tak ramai lah. Macam kurang orang. Sejak harga naik. Ni Dunkin Donut. Dunkin Donut. Aduh. Ini kanan ni jual-jual kue raya, biskut raya. Jual-jual biskut raya. Ini jalan pulang. Udah nak hujan, buruh. Ini belakang sana mall Johor Bahru, nak pergi tempat parking. Sekarang tempat parking motor dah ada awningnya, teman-teman. Ada dibuatkan atap. Dah ada rumah-rumahnya ni. Jadi kalau hujan dah tak basah dah. Tu. Sekarang tempat parking motor ke Angsana Mall sudah ada awning. Sudah dibuat ke rumah tu. Tempat parking motor. Bukan kat sini je, kat sebelah sana pun sama tu. Kat seberang sana sekarang dah ada McD.